So gang, aku akan onboard motor ni. Zack 800 ni kita diberi peluang lah. Ni dia punya owner. Dia akan bawa motor kecil aku. So kita akan test lah dia punya motor. At the same time, kita akan test juga untuk dia punya meter check lah. Aku tak sure korang nampak ke tak lah. Kalau tak nampak, nanti aku angkat lah. Fuh, bunyi dia gang. Sekejap eh. Sekejap tau. Keras sikit lah nak lane ni. Sebab dia agak keras sikit. Betul lah. Kalau newbies macam aku agak struggle jugalah motor ni. Lenguh sikit lah. Memang dia nak pergi je motor ni. Meter dia ada banyak beza sikit lah. Aku rasa dalam 5 km macam tu lah. Okay, aku nak cerita pasal motor. Apa perbezaan meter GPS dengan meter dekat speedometer, meter GPS dengan speedometer motor Z8 ni lah Kawasaki. Kalau aku tengok dia punya perbezaan macam ni, 83 aku bawa, tu pun 8, dalam 82, ni dalam 78. So aku rasa dia punya beza tu antara 4 atau 5 km per hour lah. So nanti kita akan tengok lah. Ni sebab kita bawa pada speed dalam 80 kan. Nanti kita akan pergi untuk speed yang tinggi sikit lah. And at the same time, aku tengah test juga untuk dia punya onboard lah. Macam mana feeling dia untuk corner dia best way. Dia ada pasang damper. Untuk slow memang tak best lah. Tapi kalau untuk laju memang sedap gila lah. Untuk slow memang motor ni bukan untuk slow lah gang. Memang untuk laju. Memang sedap. Dia pergi je macam nak.
Baik tu. Baik tu tapi lupa. Patut aku ambil aku melayang. Oh, sedap wey dia pergi. Sebab dia pergi macam nak. Dia lagi minta. Ha. Aku macam 17 wey. Eh, slow wey, motor orang. Dia lagi laju, lagi sedap. Ha. Jap. Bagi ketat padding jap. Helmet melayang tu. Oh. Berpeluh aku. So okay, tadi aku ada review sikit pasal meter lah. Memang ada sedikit perbezaan dalam antara 4 atau 5 kilometer. Meter ni lagi laju lah daripada meter GPS. So sekarang ni aku nak cuba test. Aku cubalah. Aku pun tak berani sangat. Tadi pun 17 aku nak menggeletar. So aku cuba. Owner dia dah bagi green light. So kita cubalah. Tapi aku tak jinjing korang lah. Aku akan pergi sampai 200. Bismillahirrahmanirrahim. Actually aku terasa panas sikit lah enjin dia. Mungkin disebabkan memang owner dia cakap lah. Tapi ni memang agak rasa panas lah bila enjin dia panas. So aku pun dah terasa sikit apa lah. So memang sedap. Same time korang boleh tengok sendiri lah dia punya meter dia. Macam ni 99 kan, dia akan dalam 94 macam tu. So dia punya beza dia aku rasa on average dalam 5 km lah dia punya beza dia. Tak banyak sangat lah. Motor ni cuak sikit lah sebab dia tak ada ABS. Untuk 2013 punya. So aku cuak sikit lah. Tapi memang selesa, memang sedap lah. Itu tak tipu lah. Memang selesa.
Best gang, best. Woo, woo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Motor ni dah umur 8 tahun kan. Dah 8 tahun. Tapi dia punya performance dia, oi, ngam. Damper ni dia memang jadi lagi sedap dan stabil tau. Untuk highway atau jalan lurus lah. Tapi kalau macam kau nak main dalam pekan tu, macam susah sikit lah. Cornering dia sedap weh. Tayar Mazda Roadster, Roadster, Roadster. Hey, yeah, yeah. Sedap oi. Dap dap dap. Meleleh-leleh.
dah lama ni lah baru aku terasa. Tapi beg aku berat lah, sebab aku ada bawa barang kan, barang berat aku bawa. Dalam beg ni ada drone apa semua, so ada rasa lenguh. Tapi bukan dekat sini, bukan dekat sini, dekat bahu aku lah. Hai, rasa macam nak tukar terus pula dengan owner dia. Ngam. Okay geng, so setakat itu je lah video aku untuk motor ni. Thank you kepada Syaz and wife sebab benarkan aku pinjam motor ni untuk buat review sikit. Ngam guys, ngam. Aku rasa motor ni untuk second stage kan, untuk newbies macam aku yang nak upgrade untuk second stage lah. Lepas aku dah test apa ni 25039 kan, so aku rasa this is the next bike yang macam newbies boleh ambil kat lah.